Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil madud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud. Wassababil a'zam likulli mawjud. Afdal kulli abin wa afdal kulli maulud. Sahibul karami wal jud. Wasahibus syafa'atil uzma wa liwa'il hamdi 'alil asma wa maqamil mahmud. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ud. Amma ba'du. Hadratil muhtaramal mukarramun, para saudara-saudaraku yang saya sangat banggakan, dan yang saya hormati Bapak Pimpinan Lapas beserta jajaran dan anggotanya, alhamdulillah saya pada hari ini, siang hari ini, mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali tidak masuk dalam pikiran saya pribadi akan bisa duduk bersama dengan panjenengan-panjenengan yang tidak terlepas dari orang-orang yang saya banggakan dan selalu saya doakan. Bertanya mungkin, Bibmu, kok mengapa orang-orang itu dibanggakan? Saya bangga karena mereka, para beliau-beliau menerima, para beliau-beliau sadar. Mencari kesadaran itu sulit, maka dari itu beliau-beliau itulah orang-orang yang saya banggakan. Saya jawab itu diantaranya, umpamanya ada yang bertanya, jadi saya bisa duduk bersama itu satu kenikmatan sendiri untuk saya. Kita meneteskan air mata itu bukan, tidak bisa dibuat-buat, karena kita waktu duduk di sini itu terlintas wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang beliau terhadap umatnya. Kasih sayang beliau terhadap umat yang macam-macam bentuknya. Dan tidak pernah menganaktirikan satu pun kepada umat yang macam-macam bentuknya. Bahkan tidak cukup dari itu, terkadang yang kulit hitam lekat, yang putih, yang kulit kuning, kulit merah. Tapi begitu tingginya baginda Nabi SAW sebagai bapak umat, sulit untuk kita-kita ini bisa meniru. Alhamdulillah siang hari ini kita bersama dalam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam peningkatan iman takwa itu secara pribadi saya mengatakan sebetulnya saya malu. Karena apa? Bukan satu kebanggaan saya bisa memberikan pencerahan tentang ilmu agama. Karena apa yang ada pada diri saya, walaupun sudah dielu-elukan namanya, umpamanya orang yang tidak kenal saya siapa, justru terkadang yang begitu itu membuat fitnah untuk diri saya. Mengapa bisa membuat fitnah? Apakah orang-orang itu akan membuat fitnah kepada saya? Tidak. Fitnah terhadap hati saya khususnya. Karena kalau sudah orang namanya menjulang tinggi umpamanya, itu lupa kepada pamornya sendiri bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berebut di mana dalam pengajian orang berebut tangan untuk mencium saya umpamanya, kalau hati ini tidak dijaga, kebetulan ada orang yang salaman begini saja, terkadang hati saya berkata orang belum kenal saya karena masalahnya belum dicium tangannya saja. Ini penyakit yang luar biasa, kelihatannya sepele tapi bisa mengganjal dan bisa memicu ketakaburan, kesombongan dan lain sebagainya. Kelihatannya ringan. Ketika kita masuk ke ruangan di mana saja pengajian, bila mana kita melihat kok tidak ada orang yang bangun untuk menyambut, padahal sudah cukup yang berdiri karena cinta, karena menghormati. Ada beberapa orang saja, mungkin orang itu udur, mungkin orang itu tidak bisa kita berasangka yang jelek ataupun buruk, tapi karena hati mulai terkena fitnah, terkena virus, akan mengatakan orang tidak cinta ulama itu, tidak mengerti sama saya itu. Itulah penyakit yang paling berbahaya untuk kita-kita semua. Dari itu kita kagum kepada yai tadi yang memberi, yai sinten niku luwi ku apa, Yai Sobri ingkang nggih ingkang memberi judul peningkatan iman takwa. Ayo bareng-bareng, ojo aku dhewean sing ningkatke, nek gotongan sengkuyung kuwi nak. Contohnya orang berjamaah sholat. Berjamaah sholat itu istimewa. Sholat berjamaah mendapat pahala 27 darajat. Begitu pakai kopiah putih tok ini ditambah 70. Loh ini, loh kopiah putih bukan pakaian haji. Loh kopiah putih itu sunnah Nabi, bukan pakaian haji. Pakai sarung putih, baju putih, itu diniati sudah ininya 70, pakaian putihnya ya 70, belum yang 27 sendiri. Itu hebatnya. Dan tidak ada di Mekah pakai kopiah putih dilantik, saya lantik hari ini Anda menjadi haji. Pakaian haji, pakaian ikhram, tidak pakai kopiah, sempak pun tidak pakai kok. Ya melu katot ngalor ngidul. Ya. Itu pakaian ikhram. Dan kancing sabuk pun harus satu. Itulah. Tidak ada wisuda pakai kopiah putih diangkat jadi haji, sama sekali tidak ada, itu tinggalan penjajah itu. Itulah diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sholat berjamaah imamnya tidak diterima umpamanya, salah satu si imam diterima, minal katutin semuanya. Semua diterima,
Salah satu makmumnya ada yang diterima. Katut kabeh diterima. Sing makmum dak diterima. Imame diterima, sama katut semua ikut diterima oleh Allah. Lah nek imame dak diterima, beb, sing makmum dak diterima, diterima oleh Allah margo salat berjamaah. Loh, itu hebatnya. Itu hebatnya salat berjamaah di sini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ayat untuk Isra wal Mi'raj sudah sangat populer. Anak kecil pun kalau kita masuk ke ruang Isra Mi'raj di mana saja, anak pesantren atau anak sekolah sudah bisa menebak. Wes ayate ora liya subhanalladzi asra bi abdihi. Memang. Tapi ini ayat tidak semudah yang kita tebak. Karena ada empat bagian di dalam surat ini. Satu ayat ini ada empat bagian, empat materi. Yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi, kalimah subhana. Tidak ada satu surat yang diawali dengan kalimah subhana. Cuma surat Bani Israel. Maha suci Allah. Ini akal ditelehna sik. Aja tinggu. Nyun sewu. Loh, karena apa? Isra wal Mi'raj itu mempunyai kandungan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Bukan sekadar memerintahkan sholat pokok yang wajib saja, tidak. Tapi kandungan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Apa diantaranya? Di sini Allah Ta'ala berfirman, Subhana Maha Suci. Maha Suci Allah. Akal gletakno wis tunduk selesai. Karena apa? Orang mau naik sepeda motor rai bonceng utawa sing boncengke itu pakai jaket kandel untuk menghindari angin. Yang kedua, kecepatan kendaraan itu 9 kali lipat kecepatan suara, justru lebih. Kalau kita kecepatannya paling 120 kilometer per jam, itu cuma gini semuanya, nek dak kuat-kuat ya masuk angin. Rasulullah hanya pakai jubah, gamis, serobanan, sandali melu katut disroake. Naik buruk. Tapi kecepatan buruk yang begitu tinggi luar biasa. Kok yo ora masuk angin? Perjalanan antar bumi ini dari mulai daya tarik bumi ini lepas sampai di batas dataran apa udara yang namanya hampa udara, Rasulullah mampu menerobos di mana hampa udara, sedangkan buruk itu sendiri bukan alat tapi hayawan. Siapapun insya Allah kalau bareng sama Rasulullah ya tak dongake bareng-bareng bisa menaikinya kendaraan yang berbentuk hayawan-hayawan kelak yang ada di Jannatul Na'im, di surga itu. Itu diantaranya. Kecepatannya luar biasa. Belum ketika melewati yang namanya satu udara, satu hawa yang disebut ionosphere. Itu panasnya jangan tanya para bapak.
benda apapun kalau melalui daerah itu luntur, leleh. Ning Rasulullah aman, maka diakawiti dengan subhana maha suci Allah, wis akal deleh nosik. Niki mutlak wewenangipun Allah subhanahu. Maka nenek hati ini gumantung marang Allah Ta'ala niku aman pun ngeten mawon. Sak lainnya Allah Ta'ala sabab dalam ikhtiar bloko ning sing nentokno subhanah. Itulah kunci ini tembriku. Subhana maha suci Allah mengangkat Rasulullah untuk di Isra di Mi'raj kan. Sebetulnya Rasulullah tidak perlu itu. Karena apa? Isra wal Mi'raj adalah untuk membuktikan kebenaran apa yang tercantum di dalam Al-Quran yang menerangkan ilmu astronomi atau antariksa. Satu sisi dilepas antariksa atau astronomi itu ada yang gaib-gaib yang tidak bisa dicerna oleh pola pikiran kita, seperti adanya surga, neraka dan sebagainya. Rasulullah sudah sempurna imannya tanpa pembuktian itu. Rasulullah tetap beriman yang luar biasa. Tapi mengapa Rasulullah diangkat? Untuk kita semuanya. Kesaksian Rasulullah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu untuk kita supaya mantap keimanannya dan menambah ketakwaannya. Itu intinya di situ. Para saudara-saudaraku yang saya banggakan, Al-Quran memang luar biasa. Walaupun mungkin saudara-saudaraku ini cara ilmu bertingkat, tidak semuanya rata. Tapi mengapa saya tetap saya buka, saya lontarkan? Supaya lebih mau menggali isi Al-Quran. Contoh, ada satu surat Bismillahirrahmanirrahim wassamai wattariq wama adraka mattariq. Ini kalau kita baca subhanallah, apa yang ada di dalam surat tersebut, kita akan mengucapkan subhanallah. Wawunya di sini dalam bahasa Arab atau dalam grammarnya disebut wawu sumpah, menggunakan wawu sumpah yang makna demi. Masa Allah Ta'ala sumpah dengan makhluknya? Bukan itu. Demi kudratku dan irodatku dan keagunganku, itu maknanya. Wa jalali wa izzati wa jamali wa izzati di sini. Aku ciptakan langit seisinya langit. Mulai atas bawah. Kanan kiri, depan belakang, atas bawah, utara, selatan, barat, timur. Sekeliling itu Allah Ta'ala menciptakan dengan kun semuanya. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ars, kursi, lauhil mahfud dan sebagainya. Dunia ini kalau nempel di ars kayak sebutir nasi ditampah yang besar itu, tempeh itu loh. Kecil sekali. Supaya apa? Kita mengetahui apa kekuasaan, apa sebenarnya kekodrat irodatnya Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattariq
jalan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam pandangan ilmu agama turunnya al-iman wal islam wal ihsan fi ma syara' Allah syariat kitabullah. Jalan itu yang dimaksud, tapi satu sisi at-tariq di sini jalan planet-planet, bagaimana bintang-bintang, bulan-bulan, matahari dan sebagainya, rel-relnya yang begitu luar biasa. Di sini bagaimana peredaran matahari itu sendiri, pengaruhnya ultraviolet terhadap kita manusia. Manusia diberi rambut, entah itu putih, entah itu pirang, entah itu macam-macam, rambut ini mengkilat. Kilatan rambut inilah yang sebab menangkal waktu pagi hari kita olahraga tidak tersengat oleh ultraviolet pengaruhnya, karena pantulan rambut ini yang mengembalikan pantulan sinar ultraviolet. Bagaimana Allah Ta'ala melindungi apa ini, alis, idep dan sebagainya, posisi-posisi yang mana banyak mengeluarkan satu enzim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak membahayakan terkena pengaruh ultraviolet. Pohon-pohonan dikasih yang mengkilat, pohon pisang kalau sudah dibesut mengkilat, pohon mana lagi semuanya mengkilat, tapi ada kalanya pohon yang tidak mengkilat tapi dikasih penangkal banyak lugute atau kayak rambut kecil-kecil itu tajam keras kayak daun pelas dan sebagainya, itulah yang menangkal semuanya. Tidak cukup itu saja para bapak, sampai hayawan yang di laut seperti ikan laut semuanya dibagi dua hal, ada yang bersisik, ada yang tidak. Yang tidak dikasih lendir yang luar biasa, itulah penangkal ultravioletnya. Makanya kalau berikan tongkol, tengiri, dikerik dulu, dibersihkan, sebab itu tidak bersisik pengaruh violet ultravioletnya, supaya kita tidak kena imbas tersebut. Kalau tidak cocok langsung kenal. Yang kedua, yang diberi sisik, yang diberi sisik ketika matahari memantulkan gula dan sebagainya, ini yang menghempas pantulan-pantulan itu, sisiknya itu tadi. Kalau kita lihat demikian di dalam akuarium, kita lihat kan kalau ini pemain dan bergerak, padahal sisiknya begini, tidak ada apa-apa, bergerak apa menepis itu tadi, itu hebatnya. Belum pohon-pohonan yang di dalam laut, belum gunung-gunung yang berapi sangat luar biasa, terutama di daerah Selat Sulawesi. Itu ada gunung berapi dua yang di dalam laut, selain Krakatau. Lubangnya besar tapi bisa kemasukan air laut, tapi bisa mengeluarkan kembali, tapi kok tidak meledak. Inilah diantaranya. Jadi kalau kita kupas lu banyak sekali lah, mungkin tidak cukup satu minggu untuk mengupas bab ini. Anehnya bawahnya Allah Ta'ala meneruskan, falyadril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma idafik yahruju min baini sulbi. Atas menerangkan ilmu astronomi antariksa, justru di tengahnya malah menerangkan ilmu anatomi manusia. Luar biasa. Apa kaitannya ilmu anatomi manusia dengan antariksa atau astronomi itu sendiri? Apakah hanya sekadar itu? Tidak. Di bawahnya ada, di bawahnya itu menerangkan bagaimana peredaran bumi, daya tarik bumi yang ketika menyerot air hujan, matahari menyerot air laut menjadi air hujan, dikembalikan ke bumi lagi, dan bagaimana hubungannya vulkanologi dan geologi tentang pegunungan-pegunungan itu sendiri. Itu baru satu surat. Ini sayang, orang sempat tergali. Di sini ruwet, ruwet terus.
Padahal ini manfaat sekali untuk kita. Insya Allah kalau ini berjalan, orang wong nganggur, dan membantu dunia pengangguran mengangkat, luar biasa. Satu contoh gampang mawon. Apa hubungane? Ternyata pengaruh sinar matahari, bulan dan bintang, air bisa mencuci air, itu kan luar biasa. Ketika air itu dari air sungai musim kemarau ataupun musim merendeng, begitu masuk ke laut diterima oleh beberapa zat-zat yang ada, sehingga pada waktu pasang air laut itu sendiri jalan dari bawah sampai radiasi berapa kilometer di sungai itu sendiri. Sayangnya sekarang sungainya tidak pernah dikeruk, akhirnya rob saja jadinya. Padahal kalau kita keruk sungai itu umpamanya sekian kilometer lebar, sekian sepanjang ini, kita bagi berapa kubik itu air rob. Nah, kita lihat sungai yang ada di Semarang, di Pekalongan, Kendal itu berapa? Oh, sekian, sekian, sekian. Biasanya kalau rob zaman dulu kita kecil sampai 4 km masuknya air rob. Sungai, bukan ke masyarakat, bukan ke penduduk. Karena apa? Sungainya memenuhi syarat bisa memadai waktu ketika pasang. Nah, sekarang banyaknya sungainya dangkal. Akhirnya ukurnya sungai ini bisa memadai, akhirnya banyune mutah. Ini logikanya. Pernahkah kita mencoba antar sungai ini dengan sungai ini? Sungai yang satu kandungan airnya, kapurnya lebih tinggi, yang satu besinya lebih tinggi, yang satu belirangnya lebih tinggi, dan tanahnya juga sama. Coba kita silang, jangan tergantungan kepada pupuk saja. Pupuk itu sebagai pemicu atau pemacu saja, tapi air itu sendiri sudah bisa mampu mengantisipasi hama, mengantisipasi penyakit pohon-pohonan. Karena apa? Pohon-pohonan itu sangat membutuhkan kadar zat air, zat besinya, belirangnya, kapurnya. Coba kita kawinkan silang antar sungai dengan sungai untuk menyemprot padi, untuk menyemprot pohon-pohonan dan sebagainya. Kita belum pernah mencoba. Kalau ini terangkat, wah luar biasa. Makanya kula ngomong orang nobongang nganggur. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Tidak cukup itu saja. Kalau lingkaran bumi ini 360 derajat astronomi, manusia pun mempunyai lingkaran 360 ruas. Yen sewu kula tak ngadeg mboten tata krama nggih. Pikanto. Pun yen sewu mbok pilih kula suladap. Niki saking pusat niki, nyun sewu nggih, dugi mbun-mbun. Kaki kanan hubungane sebelah paru-paru sebelah kiri. Ngeten. Kaki kiri hubungane paru-paru sebelah kanan. Nah, kanan ini seperempat bagian pusat sampai ke sini, ini seperempat derajat sini. Kaki seperempat derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kalau 360 dibagi 4, 90. Makane ora ana wong ngadeg lurus 100 derajat geblak, karena bumi yang enggak mau. Rata-rata orang berdiri 90 derajat, nek 100 derajat nyun sewu iso ngoten Pak lakune, Pak. Nah, ruas per ruas, sel per sel, sel manusia luar biasa. Itu diantaranya. Ada bagian-bagian sendiri, contoh saja yang ringan. Nek jenengan biasa masuk kamar mandi kaki kiri, itu paru-paru sebelah kanan akan menangkal bau-bauan yang di dalam atau virus yang sebetulnya menyebabkan penyakit untuk manusia, ditangkal oleh paru-paru sebelah kanan karena mau masuk ke kamar mandi sebelah kiri. Begitu kaki kanan melangkah, terhempaslah ukurannya itu masuk jantung, aman dari penyakit jantung. Itu serba tangan kanan atau kaki kanan dahulu.
Makan pakai tangan kanan. Karena apa? Tangan kanan di epe-epe ini kafulyat mempunyai enzim yang hubungannya dengan otak kecil dan jantung. Maka ketika kita mengeluarkan, memegang makanan apapun, ini akan membantu pencernaan kita, pencernaan dalam bekerja melumat makanan dan mempunyai vaksinasi yang luar biasa yang bisa mengantisipasi penyakit mah. Itu diantaranya luar biasa. Tapi kalau pakai tangan kiri tidak aman, makanya disunahkan kalau cebok apa pakai tangan ke kiri supaya tidak berpengaruh enzim yang ada dari otak kanan, otak kiri kepala ini dan jantung, cairan itu tadi, orang itu aman. Begitu indahnya Al-Quran mengajak manusia untuk sehat, sehat dalam pola pikirnya, sehat di dalam darahnya, sehat di dalam gerakan-gerakannya atau staminanya, itu sangat luar biasa sekali. Ini gila, niku baru. Ning sing ribut apa ana ne? Congkrah. Inilah selalu didebatkan. Akhirnya kita ketinggalan terus. Padahal begitu hebatnya. Ini subhana, baru membahas masalah subhana. Makna yang kedua, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kalimah abdihi, maknanya bukan makna sekadar kaulo. Tapi di sini yang dimaksud abdihi orang yang sempurna dalam bentuk maqamatil ubudiyah dan maqamatil basyariyah. Di sini orang kalau sudah mulai sempurna dalam maqamatil ubudiyah, ketakwaannya maju, sering korek dan introspeksi untuk dirinya sendiri. Aku apa ngerti-ngersane Allah Ta'ala. Aku sering nuntut adil ngersane Allah Ta'ala. Tapi aku dhewe kuwi adil karo awakku dhewe apa urung? Sebelum minta keadilan kepada Allah, kita bertanya pada diri kita sendiri. Awake dhewe karo awake dhewe iku lho wis adil apa urung? Itulah. Wong terkadang kita makan saja, padahal kalau kita kupas bab maqamatil ubudiyah ke bawah, bukan ke atas, nek ning Kanjeng Nabi terlalu dhuwur. Dengan judul sebutir nasi. Saya punya guru itu Mbah Kiai Muhammad Abdul Malik. Piyayine stil ning rambuté semanten iki. Gondrong. Biak tengah ngoten. Piyayine pun ganteng ning 110 umure. Ten Mekah mukim 35 tahun. Niku sing gladi kula. Niku nek dahar. Ora kitung kaosan ning ora kaos oblong sing keleke ketinggal mboten. Kaos sing klet nggih, kaos napa sing semanten iki namine. Kaos oblong nggih, nggih. Nek mboten ngangge baju koko. Serup sisiran sih rapi, baru serup kuplu tinggi sampai serup banane. Ati kula wong selalu anak murid niku ya usil. Simbah iku nek arep dahar kok Masya Allah kok rapi menun, wong arep dahar ae padahal ning daleme dhewe niku lho. Lah nek ning tamu niku memper ngoten lho. Niki ten daleme piyambak. Ah, dangu-dangu kula tak wani takon mumpung saya sugeng mungkin pun boten wonten teder kula. Takon, Mbah kula nyuwun dipun ulang adabe tiyang dahar utawi mam niku terus pundi? Langsung ngene ya Le.
Gue tak kayak ngerti. Aku iki nek mam. Saya ini kalau makan mesti berpakaian rapi. Begini ini saya tidak menghargai nasinya, tidak menghargai minumannya, karena minuman itu juga makhluk, nasi pun juga makhluk, tidak bisa memberi pelepas dahaga dan tidak bisa memberi kenyang. Barang siapa menetikotkan kalau tidak makan mati, itu syirik. Jadi kalau kita berbicara syirik, tidak usah datang ke kuburan terlalu jauh, makan saja bisa syirik. Enteng ya, paling berat. Jadi titi merasa berbicara syirik, duduk-duduk syirik, ngene-ngene syirik, sirak syirik, sirak syirik. Nah, sing dihadapi bendino itu sampai na umpamane sehat adalah segalanya. Ya hati-hati, sehat bukan Tuhan. Apa dikira nek sehat iso gawe dawa umure wong ora iso. Syirik itu. Awas jangan kena penyakit ini, nanti kamu mati. Begini, lho sing gawe cendhek kuburku penyakit apa Allah Ta'ala? Syirik itu tadi. Lho. Kok kuburan, mana dadi sasaran kuburan mawon. Wah kuno. Nggih. Ah niki lah. Iki diantawisipun. Sepele nggih ketingale nggih. Iki satu contoh mawon. Bab perkara nek muni sirak-sirik sirak-sirik niku. Niki iso manfaati, iso madoroti nek Allah Ta'ala mari, nek ora ya ora. Lagi ngene napa kula bib, nek badhe maem niki kula pakane ngoten, kula sih belajar ngurmati karo sing maringi rezeki. Lho niku hebate. Maem niku oleh ibadah ora maca ora apa tur enak umpamane ngoten nek luwe sehat. Niku kok oleh ganjaran margo siji niate dahar niate ibadah yo sanggung ibadah nomor kalihipun ngurmati karo sing maringi rezeki. Lah yo adem tenati bojone masak kene nek luru duit setengah mati bisa tuku ikan asin sambel dinikmati peparingane rezekine Allah Ta'ala dihormati. Lah yo enak iwae ayam sageden-geden sate tapi hati ini orang no syukure orang iso ngurmati karo sing maringi rezeki. Lah ya tomak mawon mikire mangane ten dalem pikirane ning warung padang. Lha ngoten ah. Karena belum bisa menerima. Ini. Tapi nek sudah digaris titik mbuh gede aku niate mam ngurmati karo sing maringi rezeki diterima dengan enak niku hebatipun. Peningkatan iman takwa niki ten mriki wis ora usah dur-dur sampean kalian kula padha-padha dene bodhone kok. Jadi kula mboten wani sing dur-dur wong kula piyambak wedi nek kecengklak. Ngoten. Ngoten. Pun makin saupo niku dawah kok kirane mboten memper di dahar niku disisihno karo simbah. Tapi nek sekiranya saya bersih dipundhut kali simbah. Lah nek cara kula wong mangan wong dahar niku ora sadar iso nuwuhake takabur. Iso nuwuhake umuk. Mantok niku. Lho tekan ndi beb kok iso tekan semono? Lah iya. Coba nek tiba saupa mawon. Begitu dijukuk diakali. Sing sebelahnya terkadang ngomong alah ngakali apa saupo ngono ae nembe panene iso tuku ra kowe sombonge metu iya ya lha beras pirang-pirang ngono kok terkadang kelontar kowe arep tuku setengah apa setengah kintal atau 25 kilo mampu barang siji ngono diutak-utek takutek kesombongan di sini ndak sadar kita keluar itu baru kena saupo tok.
Tapi apa yang terjadi, kata guru saya, lele aja ngono le, kowe sak upo setengah upo seprapat upo iso gawe ora. Aduh iki sekakmat iki. Wong awake dhewe iku diwelehno karo Allah Taala bendina ya ora sadar. Contone beneran aku ngelak nyun sewu. Iki kopi kula angkat. Nyun sewu nyun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Empun kula lek. Empun kula ulu. Badane mlebet mriki umuo sombongo kowe. Sego nek wis dimplok delek mriki ngoten umuo sombongo kowe. Bisa ora gawekno sego sing nang mlebu ten weteng kula dadi vitamin kabeh. Mampu ora. Lir kadya wong lanang nafakai garwane netesake seperma tes ngoten iso kira-kira umpamane aku iki mung demen karo Bepluti kira-kira anakku iso mancung iki piye. Ya gampang lah pripun udele didudut. Lho apa ngono iki? Iki satu contoh mawon. Netesake bubar wasalam. Arep dadi ireng ya kono, arep dadi putih ya kono, arep sipit ya kono, arep blalak ngono, arep pesek ya karepe, arep bangir karepe, menyerah kabeh mun jam niku. Ora iso ngomong. Diwelehake dening Allah Taala. Ayo le, sombongmu teko endi le? Lah niki. Niki sama makan itu tadi. Menyerah. Lah niki saupo. Lah nek kowe ora rumangsa ora iso gawe, hormatono gaweane iku lho, junjungo nek sih manfaat. Lah nek ora manfaat, madharat sisihno ana rezekine sing bagian nampani ya ayam bisa, semut ya iso. Mulyakno iku. Lah niki. Kula nate ngintil kalian bagi misbah ten sawah. Badhe kundur wonten pondok kula. Guru kula sing melu. Nggih, etung-etung santri gawak notase. Margi niku mung wiyare setengah 1 meter bekas panenan. Wonten ayam ten mriku. Papat nyocoki ngoten ten sak ten tanah niku. Lah guru kula niku mbagi misbah niku mandek. Ngobrol karo gawe rokok klindingan kawung model ala Cirebon. Jerung ati kula pripun? Lha yo nek arep ngawup ki mbok aja sing panas kaya ngene, mbok pinggir titik yai, ati kula niku ora ngoten. Wong pun sepuh. Ning santai mawon. Asik. Iki panene apik iki, Bib. Nggih ngoten. Wah luar biasa ngoten. Iki mlayu-mlayu karepe ndi pun kula nggih ngoten mawon, Bun. Badane ayam niku bubar. Terus simbah terusake perjalanan. Yuk wis rampung kok, ye jalan neh. Iku melas. Ayam iku sing nampani rezeki bekase wong panen. Iku nek kenikmatane tak ganggu njur kepiye? Kowe dhewe nek sing mangan enak ana diganggu niku pripun? Iki hayawan padha ae duweni hak kudu dilindungi. Lho niku hebatipun yai-yai niku wau. Sebab napa? Nderek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makane dakwah yang berhasil iku iso nguwongno wong. Saktiya mandraguna ning akhlate ora petha. Ya nah temen akhlake. Wis ya nah ora iso nguwongake wong. Wong genah mawon nek dereng saged nguwongake wong niku repot dakwah. Lah niki guru kula aja meneh kok menungso hayawan mawon. Dismulyake. Niku lha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sinilah pentingnya orang memandang sesuatu dengan kacamata kecintaan. Niku termasuk guru kula.
kalau kita melihat sesuatu dengan penuh mahabbah, kasih sayang, lirka diungi sore ini kau disukani minyak wangi, ngambung sapa mawon wangi. Oke. Tapi nek isine suudon tok karo wong lirka diungi sore irung kaya telek ayam. Mampu bojone dhewe tesan adus asar sae. Mun kata ayu ngurmati bojone kakunge tetep mambune telek ayam marga mambune ngisore irung ana telek ayame niku nek wong prasangka rapi terus makane cara guru kula nek kowe ningali kancamu nyun sewu maaf ada orang bekas ndak baik ilinge oleh ke manusia dudu hayawan kapak-kapak nuku dulurmu. Di Indonesia itu ada dua persaudaraan, saudara seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua saudara sebangsa, setanah air, boleh dikatakan non muslim ning wong Indonesia dulur awake dhewe ora dulu rapa dhewe lah nek sampean kalian kula tukang ngino-ngino buka aib koncone dhewe wong liya keplok mboten keplok. Maka dari itu mari kita biasa ngomongke wong yang lalu sudah rah berlalu, kita kagum kepada Malik bin Dinar. Satu naminipun Malik bin Dinar niku kepara copet nyun sewu akhirnya dicekal karo polisi didedekno bodigar sih tetep nakal, akhirnya diangkat dadi polisi, dadi polisi tambah nakal, akhirnya ketobat, kena masalah taubatan nasuha, bareng ketemu masalah but ora iso apa taubatan nasuha, tobaté tenanan. Piyambakipun nangis saking tobaté tenanan, akhirnya diangkat dening Allah Ta'ala dadi kepalane para wali. Maune kepalane copet, akhirnya dadi pangkate munggah dadi kepalane para wali. Krana napa? Semangat tidak pernah putus asa. Aku ning kene minder nanti kalau sudah keluar umpamanipun apa aku iso bergaul? Apakah kita nanti dijemooh? Wis ben ae sing arep ngalem-ngalem kono, untunge apa sampean kanan kula dialem, rugine apa nek dibenci? Sing perpayah niku nek dibenci dening Allah Ta'ala, dibenci dening Kanjeng Nabi, niku mawon cekalane aman nek ngoten niku. Niku satu contoh. Hingga Malik bin Dinar niku kondang sak paran-paran, kabeh wali niku ngalap tabaruk ijazah dateng panjenenganipun Sultanul Arifin Sayyidi Syekh Malik bin Dinar nek ketemu karo Kanjeng Nabi niku bendino ora cukup muni telung dino sepisan saben dinten niku hampir kepanggih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku diantarisipun Allah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kula terusake Mbah guru kula wau niki lho sak upo akhire simbah ning ngendika ya iki saupo iki sing andil pirang-pirang hakikate Allah Ta'ala ning saupo niki luar biasa lho terus pundi simbah la ya ale mulai macul garu mluku tebar tandur iku pirang wong pirang tangan sing andil ra ngoten. Iku bak dari standur tandur terus gede ngerabuk sidik terus matun matun nganti pari tumbuh meteng ngantos dadi pari panen teko panen sing andil tangan yo banyak nganti dadi sego yo beberapa tangan ikut andil hingga kita waktu makan hebat sekali dungane napa Allahumma barik lana fima rozaktana wakina lu sing macul yoleh sing tebar yoleh sing tandur yoleh sing liwetke yoleh mlebu nang jerone Allahumma barik lah
Hebat itu. Kepedulian sesama kita. Makan pun ada peduli sesama kita. Sholat pun ada peduli sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kula sedaya Gusti. Ora mung kula. Lafale jamak ihdina. Ya mene sik pengajian wong tim-tim wis salat asar, mlebu asar. Kono wis ndongake kita, kita sik pengajian. Begitu masuk waktu kita, waktu yang lampau, kita mendoakan waktu yang lampau dan waktu yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim dimaknai yang lebih luas, di samping keimanan dan ketakwaan, dan kelak kita akan diberi oleh Allah Ta'ala jannatun na'im, kumpul dengan para anbiya siddiqin. Tapi ada makna yang luar biasa terbagi. Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti, tunjukkanlah kepada kami semuanya, mukmin muslim kita, mungkin yang ada di rumah sakit isih naza, ya Allah Gusti, ihdinas siratal mustaqim. Muga-muga husnul khotimah nek bakal badal kepundhut. Umpamane sing tiyang dalam kesusahan, ya Allah Gusti, ihdinas siratal mustaqim. Rencang kula pertanianipun, perdagangipun, tunjukkanlah yang lurus ben oleh badhe, ben panen sing apik. Lafal ihdina itu luar biasa jangkane. Kepedulian sesama kita nganti mame, Allahumma barik lana fi ma razaq. Dungane jamak nganggone. Jadi ketakwaan itu, iman itu mriki meningkatkan ini, peningkatan ini pun. Lah niki. Agama beb sing ning Indonesia khususnya dudu wali siji, dudu kiai siji, pirang-pirang sing ikut andil besar di dalam mensiarkul Islam. Begitu juga masalah berjuang memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, bukan tangan satu. Tangan banyak ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Masyiral muslimin, luar biasa. Nikilah hebat ibun, sebutir nasi. Beliau-beliau seperti Kanjeng Pangeran Diponegoro, Sendro Prawiro, Dirjo, Kyai Mojo, Ibu Kartini, Cut Mutia, Cut Nyadin, Tengku Marjik, Ditiro, Pangeran Antasari, Syarif Hidayatullah Hasanuddin, wah sabrak-abrak nggak sebut ke. Belum sesudahnya nanti Jenderal Sudirman, Pak Karno yang ikut berjuang dan ikut andil besar dalam mengisi kemerdekaan ini, tapi para beliau sudah banyak mendahului kita. Banyak mendahului kita yang mengenyam kenikmatan, diantaranya kita-kita ini. Apakah kita menjadi umat yang akan mengecewakan kedua orang tua kita, mengecewakan para guru-guru kita, ulama-ulama kita, lebih-lebih kita tarik lagi mengecewakan para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pejuang, sehingga bangsa ini merdeka dari belenggu penjajah dan kebodohan? Saya ning jero kubur nangis saya ngurak marik niku. Melihat kita itu malu di sisi Allah para beliau. Jangan dikira lu sing tak merdeka kayak gini kok malah ngono ke piye le. Aku merdeka kayak kurang nyeneng ke awakmu, nyenak ke awakmu, he bongsoku sing paling tak demeni. Kok malah awak-awakmu kok ngecewak ke awakku ke piye. Ini ku sing njero kubur do ngembor. Nah nikilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah nikilah, dalam peningkatan ubudiyah ternyata subhanalladzi asra bi abdi. Temriki peningkatan ubudiyah, sadar kita bertuhan, sadar apa taatan kita, kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, kewajiban kita kepada baginda Nabi, taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kita kepada kedua orang tua, taat kita kepada guru-guru kita.
Dan banyak ketaatan-ketaatan itu kalau kita sebutkan, lebih-lebih kita kepada kedua orang tua kita. Makanya bocah anak-anak dhewe ku nek dididik weruh payahe rekasane wong luru duwe, insya Allah anak-anak kita itu taat karo wong tuane. Tapi karena terkadang kita salah memberikan didikan, kesusahan kita tidak pernah kita ajarkan kepada anak-anak kita yang sudah cukup dewasa. Anak-anak ini berbunyi nodong, pak, pak, pak. Inilah. Coba nih orang anak-anak kita sadar, ya Allah, pakku ini musim udan, esok jam itu jam 6 mesin sawah, udan ini ngono gaber-gaber, ati si kaya ngono, pakku kok ning sawah. Pikirane wong tua apa? Kanggu bocah, kanggu bucu. Belum kalau musim panas, koyo apa? Takut kalau anaknya tidak sekolah, putus sekolah dan lain sebagainya. Wong terkadang orang tua haram niku dipangan, orang ngomong-ngomong karo bojo, orang ngomong karo anak. Demi siapa? Demi anak-anaknya. Karena apa? Cintanya orang tua, takut kalau anak-anaknya orang nah. Bojone haram dontal demi kanggo anak-anake. Satu contoh. Coba kalau kita anak-anak kita sadar, ya Allah ngono perjuangannya wong tuaku. Pertanyaannya simpel, apakah kita mau mengecewakan orang tua? Apakah kita mau mencoreng nama orang tua? Jangan dijawab tidak, ojo. Percuma. Mari kita jawab dengan perilaku kalau kita tidak. Niku sing ngampuh. Orang tua kita lihat tiap malam Jumat ngontrol di rumahnya masing-masing, lu hadite kuat kok. Keluar dari kuburnya tengok anakku sih apa? Anakku sih piye? Anakku sih piye? Ada yang keluar dari rumah dengan bahagia, senang karena tengok anaknya apik. Tapi ketika dia pulang ada cucuran air mata dengan membawa bara karena apa? Anak ngirimane bara. Nah inilah, ini satu contoh. Ayo kita ingat kembali dalam peningkatan iman dan takwa, kita tahu bahwa kedudukan kita sebagai maqamatil ubudiyah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan. Makanya maqamatil ubudiyah yang paling sempurna adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki satu sisi ben meruh keistimewaane. Sempurnane Kanjeng Nabi itu bukan maqamatil ubudiyahnya saja. Dalam ketakwaan imannya ibadah nih, tapi basyariah ibu Rasulullah sangat sempurna. Pandangannya Rasulullah nih 1000 kilometer selagi bisa dilihat kaya ning ngarepe. Lho nih kok muni Kanjeng Nabi itu manusia biasa, lho manusia biasa piye? Lah nek Kanjeng Nabi manusia biasa wong iki berlian mak padake karo krikil niku sing waras sapa? Lho iki ya. Ana watu padha dene watu ni siji watu berlian siji kerikil. Iki watu biasa. Iki dimek batu iki wong waras sapa wong. Kena berlian regane larang kok njaluke padha niku. Lah nek Kanjeng Nabi do nek manusia biasa lanjur awake dhewe ku apa? Nggih kan? Itu satu contoh. Kula niku kagum kasih sayangi Rasulullah semua wonten niku wonten. Pada waktu hari raya. Pada waktu hari raya. Pada salatul Id kok ono arek bocah cilik umur 7 tahun. Tengkurep ning dhuwur tebing. Serobane dikalung tutup pake ngoten terkadang dibuka. Rasulullah mirsani dengan jelas. Padahal para sahabat mboten seperep kathah. Lah kota Madinah niku kaya sumur ngoten niku. Dikelilingi gunung-gunung kecil-kecil niku. Rasulullah terus pada sholat Id rampung napa bismillahirrahmanirrahim Rasulullah menghampiri bocah niku.
didengok bocah niku saya hasik dengok mengandap niku Masjid Madinah sedo salat bubar salat Id sing nganggo pakan anyar-anyar do aduh asike ngono ya. Rasulullah menghampiri teko mburi ning bocah niku sing sing mengkurep. Rasulullah salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah niku pak. Dan mburi niku disuwe. Niku bocah ning mirsani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kalian jawab waalaikumsalam ya Sayyidi ya Rasulullah ngerangkul aji kerangkul ini aku seneng banget akhirnya dipangku kalian Kanjeng Nabi lagi kini nak lagi nak Masya Allah kalau dilus-lus gak buatan derek badanan rehati kan rencang-rencang benung tau rencang-rencang kula izin ya Rasulullah ya kenapa izin dan ini pakaian kula ditutupi untuk capit yang tahu ini sih apa anane ini loh ya Rasulullah ini Rasulullah nyetol ini ngalih lucu ini gue bocah dilus-lus Rasulullah terus takon lo bapakmu ku nintinang mulai bocah ini gue butuh sakit jawab klak ngeten terus sendiri jawabnya bapak sampun sedo nalika perang Uhud wakilah perang Khaybar Rasulullah terhentak kaget ternyata ini bocah yatim langsung didekep kalian Rasulullah terus Rasulullah takon ibu muning dinang ibu seikhtiar kawin malih kangge nyenengake kula terus janji dan dinten iki badhe rawuh ngantosnya menten kok ibu dereng rawuh langsung Rasulullah tangi bocah niku dipanggil ya Rasulullah diteleh bundake aja kuwatir nak aku saiki wong tuamu aku sing nanggung awakmu aja pikiran rono-rono kowe delon iki bapakmu delon ditumbas sakit pakaian piambak kalau Rasulullah dimandikan sendiri oleh tangan-tangan yang mulia oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disalini dipakai buat Rasulullah ngundang koncone bocah cilik-cilik ini wow nang kene nang kumpul nak tumbang Rasulullah wudak wadah lah lajeng iki dulurmu jangan dolan kono bapak menginten ini kene ya le bapak menginten ini kene le aja wadah le kono loh ini kula akhlaki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam buang lagi buang ini wow ini makomatil basyariah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kaping sekawan kaping tiga kaping sekawan ini menika wong iku aja lali karo sejarah kenging napa Kanjeng Nabi diisroake saking Masjidil Haram ngantos Masjidil Aqsa karena ada peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat mahal sejarah bangunnya Ka'bah sejarah bangunnya Masjidil Aqsa situs-situs sejarah tanda bukti bila kita mengenal sejarah kita tahu sejarah dari sejarah agama sampai sejarah bangsa ini sampai sejarah negara ini kita tahu ternyata Indonesia merdeka itu bukan hadiah Indonesia merdeka berdarah ketika merebutkan sang saka merah putih ono sing sis setengah tiang wis mati kena peluru ono sing wis meh tekan dhuwur kena peluru nah ini berjuang sampai luar biasa mengenai nalika kula cak ditakoni merah putih ini luar biasa iya cuma aku nek dengok merah putih ngisin dong berkibar ngisin ngisin aku tahu ngisi apa kemerdekaan ini itu yang merebutkan sampai menjadi merah putih berkibar kembali toh nyawa toh apa lanjur apa ini ini ngisi apa yang bangsa ini apa tugas kita harus mengisi kemerdekaan ini sengarani keimanan ketakwaan sengarani ibadah ini ngurarin Allah Ta'ala toh netepi perintah Allah Ta'ala kata perkara ibadah luas sekali tinggal kita kesadarannya
Bagaimana orang tua kita menanamkan cinta tanah air sampai gawe sedekah bumi, sedekah laut dengan tata cara macam-macam. Bagaimana supaya wong Portugis pada waktu itu VOC ora weruh? Yang kita sedang menanamkan cinta tanah air, ono sing nganggo selametan, ono sing nganggo das keputi buang ning laut. Itu seremonial yang demikian itu hanya untuk menutupi belaka, tapi mengandung filosofi yang luar biasa. Tapi intinya menanamkan bangsa ini cinta tanah air. Lu pikirani kesepuhan kita sudah jauh ke sana. Ora cukup ono tok. Ketika instansi-instansi pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu benderane Belanda berkibar, tapi bangsane dhewe, kiyaine dhewe ora kalah akal. Tokoh-tokoh kita tidak kalah akal. Bagaimana carane menanamkan merah putih supaya dalam rumah yang gawe omah blandare mesti dikai merah putih. Ngoten ah? Betul? Ini ya. Dibuntel merah putih kayak tebu, kayak klopo, kayak pari ngono ingkungi, ditungani amin-amin. London ini bingung karo PDW pasang bendera merah putih, jadi iki pantangan iki. Ini kok nganggu amin-amin, arep dicekel ya salah, arep dituduh iki ekstremis ini, salah. Oh nganggu amin-amin kok ngono wis ngono nek seminggu rendang-dang dikei reng atau usuk atau digendengi ora seminggu itu didelokno ae ben meruh bendera merah putih berkibar. Jadi setiap rumah itu ada tanaman merah putih walaupun di luar ada bendera Belanda. Niku luar biasa orang tua-tua kita dahulu perjuangan ingkang luar biasa. Yang lebih hebat malih wenten. Wenten. Napa diantawisipun? Mane kula kagum. Nang Malaysia aku dijajah nyun sewu. Malaysia itu dijajah Inggris paling dulu 150 tahun. Lan negara dhewe dijajah 350 tahun. Ning Malaysia niku ten supir taksi ten Singapura niku sing bahasa Melayu wis angel. Mesti takon, "Where you come from?" Dari mana panjenengan nggo bahasa Inggris? Lah kejerung ati ki wong Melayu tapi bahasanya Inggris, ngomong Melayu ini rada angel, malah luwe fasih ngomong bahasa Inggris e. Ning Kuala Lumpur nggih ngoten niku. Wah, jare kula kalah karo negaraku karo bangsaku. 350 tahun wong Jawa sing iso bahasa Londo iku ora ana. Itulah jati diri Indonesia, harkat martabat Indonesia. Makanya jenengan tesik temeriki Indo, bila keluarnya Indo, bangun Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.